Oke, langsung saja kita nikmati gorengan di dalam kabin ya, Lur. Ini reviewnya nggak terlalu panjang-panjang, Lur. Kejar tayang untuk bulan puasa ini, Lur. Kita tutup. Kabine kendro kabeh. Pokoknya kita geber, kita siksa. Setelah lolos baru kita kirim ke Kalimantan, Lur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi untuk review yang kedua ini, Lur. Ini kita project Ramadan ini, Lur. Masuk aktif untuk mobil 2, rumahan 3 ya. 4. Nah, gitu ya. Ini yang kedua, ini single new cherry untuk pesanan Mas Susanto yang ada di Kalimantan Tengah, Kota Waringin, Kalimantan Tengah, Lur. Sebelum kita cek sound, pastinya kita review dulu. Oke, dari sini. Ini sama persis ya, tadi yang buat Grand Max tadi. Cuma ini beda ukuran selisih untuk panjang 1 cm dan ketinggian 0,5 cm, Lur. Oke, dari samping kisi pendingin, soket, dan bus control ya, Lur. Untuk depan pot memakai 5 cm atau 2 in karena ini spek 6 in ya, Lur. Oke. Untuk sini persis inverter pakai 24 volt, kapasitor 10.000 mikro, sepasang 50 volt. Untuk ramon horeknya di sini, filter tembakan PSW 500 yang sudah dimodifikasi, dan TR final pakai Toshiba 1 set dan driver SOCL 504. Dan speaker sama persis. Ini pakai 638, kita bermain di 2 OHM. Oke. Untuk review singkatnya seperti itu ya, Lur, biar si pemesan puas, kita tahu spek di dalamnya. Ini kita memakai spek balap, ini benar-benar kita optimalkan atau maksimalkan speakernya ini, Lur, dengan mesin spek balap. Jadi yo, ini panas, Lur, terus terang ini panas karena kita benar bikin horek, Lur, boy, istimewir. Oke, kita tutup, terus kita cek sound, langsung kita kirim ke Kalimantan Tengah yang ini, Lur, untuk yang Grand Max tadi ke Bekasi. Oke. Dan itu besok yang satu belum kita kirim, yang satu sudah diambil untuk Triwi Sultannya, yang ke Lampung belum kita kirim. Tetap ikuti videonya. Oke, Lur. Ini waktunya kita cek sound ya, Lur. Ini kita ada project 2 sekaligus. Ini single Grand Max dan New Cherry ya, Lur. Untuk yang pertama kita cek sound kan yang New Cherry dulu pesanan Mas Susanto. Mas Susanto yang ada di Kalimantan, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ya. Oke. Kita cek sound kan satu persatu. Ini cuma selisih panjang dan lebarnya saja, Lur. Spek di dalamnya sama persis, Lur. Oke, kita pasangkan dulu di pickup saya dulu. Oke, Lur, ini sudah kita tancapkan di sini ya, Lur. Ini satu soket untuk semua, Lur, sama untuk soket-soketnya, pin-pinnya. Kita geber di 15, Lur. Single New Cherry, Lur. Istimewir, Pak, Lur. Kecil-kecil cabai rawit, Lur.
banyak tar lur. Ini nanti kita review dua sekaligus ya. Ini sama persis speknya, cuma untuk Grand Max dan New Cherry, cuma beda selisih 1 cm untuk ukuran boxnya. Ini untuk dengarkan detail bassnya bisa dengarkan pakai headset ya lur. Ini, tapi ini ada gangguan untuk getaran-getaran valve-nya lur. Ini saya sengaja ditaruh di bawah sini soalnya terik matahari sangat panas sekali lur. Ini menjelang Jumatan lur, di bulan Ramadan ini ya lur. Semoga kita dikasih kekuatan menjalankan puasa 1 bulan penuh. Istimewir. Oke, langsung saja kita nikmati kehorekan di dalam kabin ya lur. Ini reviewnya nggak terlalu panjang-panjang lur. Kejar tayang untuk bulan puasa ini lur. Kita tutup. Kabine kendro kabeh. Pokoknya kita geber, kita siksa. Setelah lolos baru kita kirim ke Kalimantan lur. Kita buka lur. Mari. Oke lur, untuk seksi Jackson yang pertama single New Cherry lur, meskipun ukurannya kita pangkas 1 cm, tapi ke belakangnya kita kasih tambah, jadi tetap jamin horek. Pokoknya jangan khawatir ya lur, ini sudah kita nyatakan oke. Barang yang kita kirim lur sudah kita tes kehorekannya gitu. Oke, sampai sini project untuk New Cherry pesanan Mas Susanto yang ada di Kalimantan. Semoga penantiannya terbayar dengan kehorekan 6 inch single New Cherry ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.